bagaimana proses evakuasi yang dilakukan untuk para korban di sana, dan apakah ada perkembangan terbaru, Pak, terkait dengan penembakan yang terjadi terhadap 31 pekerja proyek ini? Baik, Pak. Pagi ini saya monitor ke atas. Saya tinggal di ibu kota Keneam, ibu kota Duga. Dan pagi saya monitor ke atas lewat SSB, itu pembunuhan itu dari Gunung Kabo. Gunung Kabo di sebelahnya antara Jigi, yang gunung sebelahnya daerah Bua. Jadi yang Gunung Bua, Gunung Kabo sampai dengan ke Distrik Dal, itu ada pembunuhan berapa orang di situ. Dan ada berapa orang di gunung sebelah, Kabo sebelah. Jadi yang Kabo sebelah itu mereka bilang dari Distrik Dal, itu adalah salah satu yang mereka pasal sampaikan. Pembunuhan yang di sebelah daerah Bua ini, kami hamba Tuhan kayak gembala sama tokoh-tokoh masyarakat, kami pagi ini evakuasi dari atas baru antar ke Distrik Dal. Mereka sampaikan begitu. Tapi yang di sebelah ini ada masyarakat semua lari ke hutan-hutan, takut anggota. Jadi mereka masih tunggu dari evakuasi dari apa, dari anggota, dari arah ke Wamena begitu nanti.